Selamat pagi Malaysia. Ya. Kita baru saja bincangkan tentang cengkih sebentar tadi. Apakah itu cengkih kali? Apa itu cengkih dan apakah khasiatnya? Kita lelaki yang lelaki yang jenis ke dapur. Dia bukan jarang ke dapur. Faham. Ada dalam masakan, nasi kadang-kadang ada cengkih dan macam-macam masakan yang lain. Kadang-kadang ada letak juga kat kari. Ada aromanya. Ya, betul. Dan macam-macam lagi. Bila saya kari, saya tahu dah saya pandang kari. Saya boleh dapat tangkap. Okey, sekarang ni kita nak berkongsi tentang kebaikan keseluruhan cengkih ni. Khasiat tersembunyi bunga cengkih. Bersama-sama dengan tetamu kita merupakan seorang usahawan cengkih, iaitu Puan Nur Ainga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Ain ataupun Ain Alia. Pengasas daripada Ain Alia Beauty. Seorang suri rumah yang dulunya berubah 100% apabila menghasilkan produk herba berasaskan bahan utama itu cengkih. Jadi inilah bahan-bahan dia, cengkih sebagai bahan utamalah. Kebanyakan mereka tidak tahu bahawa cengkih ni untuk masakan sahaja. Tapi sebenarnya cengkih ni banyak sangat khasiat dia. Antaranya melancarkan pelancaran darah, menambahkan darah putih, sakit gigi, segugu dan banyak lagi. Sebab itulah saya menghasilkan satu produk yang berasaskan cengkih dengan bahan-bahan herba yang lain. Contoh, manja kani, kulit kayu manis dan minyak zaitun. Untuk memudahkan lagi, tak perlu buat ataupun orang kata malas kan, saya buat dan menghasilkan untuk dijual. Tapi kalau nak buat di rumah pun, buah bahan dia mudah sahaja. Okey. Jadi bagaimana campurannya? Ramuan untuk penyediaan penghasilan bunga cengkih, produk bunga cengkih. Okey. Boleh buat sahaja dekat rumah. Bahan-bahan dia cengkih, kayu manis, manja kani dengan minyak zaitun je. Kita kisar dan kita adun sekali. Lepas tu jadi satu adunan yang macam ni lah. Herba lah. Itu dah dekat kita bagi tak ada bau. Saya dah pernah bau sebelum ni. Bau. Ya, jangan diminum, Terence. Okey, sebab dia macam nampak macam chocolate shake. Tapi bukan eh. Kita tengok tu ni, jadi ni. Boleh buat sendiri dekat rumah. Tetapi kita nak tahu juga sebab dia punya bahan utama ialah cengkih. Cengkih. Kenapa cengkih? Dari dalam soal ini kan, kenapa cengkih tu sangat bagus sekali dijadikan sebagai bahan utama? Sebab cengkih ni kira macam dia banyak membantu kita untuk meningkatkan metabolisme. Okey, kalau macam lihat cengkih ni nampak kecil je, tapi khasiat dia sungguh orang kata sungguh banyak sangat. Jadi macam berapa gram yang diperlukan untuk mendapat khasiat ini? Banyak yang perlu kita masukkan. Segenggam saja. Segenggam pun dah cukup. Tapi kalau nak lebih mudah, boleh ambil yang dah siap dah yang saya buat ni. Lagi mudah macam tu. Dan boleh disapu dekat muka juga ke? Dekat muka kita tak sarankan sangatlah sebab panas dan berangin. Kalau boleh dekat perut lah untuk buang angin dalam badan, segugut. Memang sangat bagus kan. Buang lemak dan sebagainya. Jadi itu dia khasiatnya. Sapu-sapu saja. Yang paling penting. Dan sambil-sambil sapu tu, sebab dia macam bila dah di-blend, dia macam scrub. Jadi bila kita sapu-sapu-sapu tu, seolah-olah macam kita buat scrub jugalah. Kita scrubkan badan kita seolah macam di spa. Ada rasa panas, berangin semua, kira package lah. Okey, baik dia, itu, dia bukan untuk rambut lah. Boleh cuba, mana tahu. Mana tahu tumbuh rambut. Terence, kalau sapu cuba sapu. Mana tahu dia tiba esok lusa dia tumbuh sebab rambut. Sebab dia panas kan. Boleh Terence, boleh cuba ni. Satu ETR, tak apa. Satu ETR, betul. Okey, dan kelebihan bunga cengkih ni macam-macam. Dan ini asas dia. Ada tak macam bahan ni? Contohlah, ada orang kata macam, saya tak suka macam ada angin-angin sangat. Boleh tak dia macam tambah bahan yang lain? Macam bagi wangi ke, letak bunga mawar ke, macam mana ke? Rasanya tak perlu sebab bahan-bahan ni pun dah kira macam terlalu banyak khasiat. Bila dicampur dengan bahan lain, takut kira khasiat kelebih tu. Khasiat. Bukan, takut. Tak menjadi tak yang menjadi asli. Okey, kita kena tahu ada sejuta manfaat. Mana minyak cengkih juga bagus untuk kurangkan angin. Jadi bila sapu-sapu-sapu-sapu tu akan keluar angin. Akan keluar angin. Baik buat di rumah sajalah. Ni jangan buat-buat. Betul, pakai dekat rumah saja. Pakai dekat rumah saja, jangan keluar rumah.
Ya, jangan keluar rumah, okey? Dalam suka teres. Okey, kalau sapu kat kepala macam mana? Tak tahu sebab saya baru sarankan. Cuba, boleh try. Ni, ya? Boleh cuba sebab dia macam memberi kesan panas kan. Jadi bolehlah digunakan juga. Tapi memang boleh guna untuk kelemumu. Kelemumu? Untuk kelemumu. Okey. Dia macam mana caranya? Untuk sapu je dekat kepala. Perlu tapi tak banyaklah. Dia perlu dalam masa yang lama ataupun macam mana? Sebab contohnya, kalau sesi kita sebelum ni kata macam kita boleh tinggalkan semalaman. Sapu-sapu-sapu dekat perut ke apa, kita boleh tidur semalaman. Tidur, dah bangun 4 hari baru basuh. Kalau yang untuk kepala ni pula macam mana? Kelimumu? Kira sama juga. Sebelum tidur, sapu dekat rambut, esokkan pagi baru basuh. Sama juga dia. Cara penggunaan dia. Okay. Lumur saja dekat mana-mana bahagian yang perlulah. Jadi kita imbas balik sekali lagi untuk kegunaan luar sahaja. Untuk kegunaan luar sahaja. Campurannya bunga cengkeh, kayu manis, manjakani dan minyak zaitun. Minyak zaitun. Dan diblendkan. Jadi semuanya segenggam. Segenggam. Okey, macam-macam eh. Jadi boleh digunakan. Kebaikan cengkeh ni ada pelbagai dan boleh dicampur. Yang bagian yang halus, ini apa sebenarnya? Ini dah dimisin. Dah dikisar. Dicampur semua sekali. Saya ingatkan macam ada campur bahan lain. Rupanya dah kisar. Ini semua yang dicampur sekali dengan manjakani dengan sebab itulah bila kita sapu, dia ada rasa macam kasar-kasar scrub tu. Wow. Itu herba. Wow. Ini herbanya. Aromanya memang memang asli homemade lah. Okay. Dan boleh dibuat di rumah. Betul. Oleh penonton-penonton kita. Jadi bukan suatu yang susah. Cuma memerlukan sedikit masa lah. Ya, betul. Nak dapatkan bahan-bahan ni senang tidak? Saya tahu cengkeh senang lah. Kayu manis senang lah. Manjakani tu? Dekat kedai herba banyak. Dekat kedai herba memang banyak manjakani. Tapi buah manjakani ni dia keras. Jadi kena ada pengisar khas lah. Tak boleh guna blender yang blender bawang tu. Tak boleh. Kena beli yang mesin khas untuk kisar manjakani ni. Ya, kalau keras. Guna yang biasa tu, cepat tumpul. Rosak hari tu juga. Saya nak faham, Puan. Khasiat manjakan ini hanya boleh kita dapatlah bila dicampur dengan bahan-bahan ini ataupun dengan bunga cengkeh itu sahaja sudah ada khasiat sendiri. Dia satu herba ni satu khasiat. Dia kalau lagi campur lagi banyak khasiat dia. Antara contoh kalau kulit kayu manis tu untuk menghilangkan paruh atau memudahkan paruh. Cengkeh juga pula lain khasiat dia. Manjakan ini juga untuk mengecutkan rahim. Untuk bahagian urat-urat peranakan semua. Jadi lain-lain produk lain-lain herba tu lain khasiat dia. Okey, kalau tidak dicampurkan dengan minyak zaitun tadi, biarkan kering macam ni. Kalau kering macam ni saja boleh dibuat untuk apa? Untuk scrub tapi campur dengan air. Kena campur dengan air. Tapi boleh sebaiknya minyak zaitun lah. Minyak zaitun sebab dia licin dan lembut. Minyak zaitun juga melembutkan kulit. Macam kalau ada selulit tu, sebab tu selulit tu boleh hilang daripada minyak zaitun tu sendiri. Okey, jadi dia campurannya senang saja, boleh campur. Sapu-sapu-sapu tinggal semalaman dan kesannya akan kita rasa keesokan harinya. Ya, tak, betul. Kesan dia dalam masa serta-merta boleh rasa. Serta-merta terus boleh rasa? Serta-merta. Baik. Baik, kita dah tahulah tentang keajaiban, khasiat bagi bunga cengkeh ini yang tersembunyi ramai mungkin tak tahu. Jadi kalau kat rumah tu bolehlah gunakan kisar saja dengan bahan-bahan yang telah dikongsikan tadi, mana kulit kayu manis dan juga manjakani. Kalau tak ada manjakani, pergi cari dulu kat pasar. Ada, insyaAllah. Okay, jadi boleh blend dan campurkan dengan minyak zaitun. Bolehkan untuk memecahkan lemak, menghilangkan selulit dan kelemumu. Kelimomo. Terence nak cuba. Saya kelimomo pun tak ada macam mana. Tak ada cuba. Kelimomo. Tak ada. Bebas okay. Kelimomo seumur hidup. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Puan Nur Ain bersama kita pada waktu ini. Usahawan-usahawan cengkeh dan menghasilkan produk sendiri daripada cengkeh dan juga bahan-bahan yang ada kat depan kita ini. Ya, tidak ramai yang sanggup berkongsi resepinya sama dengan tuan-tuan. Kalau rasa tak sempat nak buat dekat rumah, boleh saja nak beli yang dah siap. Okay, boleh tengok dekat PIC, dekat PHQ Ain Alia Guti ataupun dengan pengedar kami yang ada lebih 1,000 orang pengedar yang menjual produk homemade ni. Okey, baik. Itu